ada simpah. Tak maulah aku masuk jalan macam ni lah yang selalu ada dalam film seram. Masuk-masuk, kau tak keluar dah. Okey. Wei, wei! Kamu semua sesat. Haa. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Dan macam biasa, aku harapkan korang sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat, hendaknya di samping keluarga yang tersayang. Amin. Okay, pejam celik. Kita dah nak ke penghujung tahun 2021. Oh my god. Wow. So insyaAllah panjang umur, kita akan berjumpa di tahun 2022. So guys, macam biasa, kali ni aku nak share lagi kisah seram ataupun pengalaman seram yang dikongsikan kepada aku oleh kawan-kawan aku, saudara mara, sahabat andai. Dan kali ni guys, kisah yang aku ingin berkongsi dengan korang iaitu mengenai sebuah kedai makan yang dulunya begitu meriah dan agak tersohor di Kuantan, Pahang. Sebut saja pasal kedai makan tersebut ataupun restoran tu, ramai yang tahu dan tak kurang juga tentang kisah misteri restoran tersebut. Sehingga kini masih lagi orang bercerita tentang misteri restoran tu, sampai aku sendiri pun tak tahu yang mana satu kisah yang sebenar. Mungkin banyak pengalaman yang berlaku di kalangan orang-orang yang pernah pergi dan berkunjung ke kedai makan tersebut. Cuma kali ini guys, aku nak share kisah ataupun pengalaman yang diceritakan sendiri dan dilalui oleh kawan aku. Satu ketika dahulu, waktu dia pernah makan di restoran tersebut. Kawan aku ni nama dia Rosli. Kisahnya berlaku sewaktu Rosli dulu, dia bekerja di Bentong, Pahang. Satu hari dia kena outstation ke Kuantan. Kalau korang pernah dengar restoran Adik Manja, Kuantan, Pahang. Aku minta maaf pada owner ataupun yang pernah menjalankan perniagaan di restoran Adik Manja tersebut, sebab cerita ni hanya berdasarkan pengalaman selepas Adik Manja tu tutup. Okay, so kisahnya macam ni guys. Masa Rosli ni nak ke Kuantan, dia bergerak malam lah, dia bertolak malam, sebab biasanya dia ke Kuantan tu tak jauh mana, lebih kurang dalam 3 jam macam tu. Sampai je dia di Kuantan, Rosli ni macam biasalah, bila dah travel jauh ni, mengantuk pun ada, lapar pun ada. Kisah ni berlaku bila dia berhenti singgah berehat, makan dan minum di restoran Adik Manja tersebut. Apa yang berlaku guys, bila dia sampai dekat restoran tu, dia nampak restoran tu dalam keadaan yang beroperasi macam biasa. Ada orang yang makan, taklah ramai sebab masa tu dah pukul 12 lebih kan. Masa dia masuk kat restoran tu, orang-orang yang makan dekat restoran masa tu, dalam kedai tu, suasana dekat kedai tu, dia tak menghiraukan kehadiran Rosli. Masing-masing macam buat hal masing-masing. Dia bersembang sama-sama dia orang. Dan Rosli masa tu tercari-cari, mana yang tukang ambil order ni kan. Tak lama lepas tu datang seorang perempuan dalam umur pertengahan 30-an macam tu, datang untuk ambil order. So lepas Rosli dah selesai makan dan minum, dia pun nak bertolak lah, nak gerak semula sambung perjalanan, nak pergi ke rumah kawan dia.
Dan macam biasalah, bila kita dah habis makan, kita panggil orang untuk kira kan. Tapi masa tu ada seorang pakcik yang duduk di meja hujung berdekatan dengan Rosli ni. Okay. Masa Rosli panggil untuk kira tu, pakcik tu bagi syarat mata kat Rosli. Dia tunjuk kat Rosli, suruh bayar kat kaunter. Okay. Maknanya tak ada orang nak kira lah masa tu. Jadi Rosli ni pun macam pelik lah kan. Tadi ada orang ambil order. Tapi Rosli tak fikir apa yang bukan-bukan lah. Dia fikir mungkin tengah sibuk masak kat dapur ke, ataupun tak cukup pekerja masa tu. Dan Rosli pun ambil kertas yang dah ada jumlah harga makan dan minum dia tu tadi. Dia pergi ke kaunter. Lepas dia bayar tu, dia pun dah rasa macam tak syok. Dia pun gerak. Masa dia sampai kat rumah kawan dia tu, dah lebih kurang dalam satu lebih lah eh, dia sembang kawan dia. Kawan tanya, kau dah makan ke apa semua ke? Kalau nak makan, kita pergi lepak mamak ke apa kan. So Rosli cakap kat member dia, dia dah makan dan minum semua dah. Dia cerita kat member dia, dia singgah sebuah restoran ni. Restoran ni cantik, okay, tapi macam suram. Suasana macam tak berapa nak happening. Orang dia pun tak berapa nak mesra. Lepas tu kawan ni tanyalah, Lin, kau singgah restoran mana kan? Alah, dekat lepas daripada Petronas tu ada sebuah macam restoran yang dia tepi jalan masuk sikit je. Dia macam ada drive-thru punya restoran. So member aku terkejut lah, adik manja ke, dia tanya. Then member yang Rosli ni pun cakap lah, ya, adik manja, dia kata. Dia kata restoran tu cantik, makanan pun okey, dia kata, not bad. Tapi orang kat situ tak mesra, sampai nak bayar pun tak ada orang nak layan kan. Then tiba-tiba kawan Rosli ni pun buat muka terkejut tau. Dia cakap kat Rosli, Li, kau tahu tak, adik manja tu dah lama tutup tau. Memang dah lama tutup, siang tak buka, malam pun tak buka. Lepas tu Rosli ni pun macam terkejut, terpinga-pinga kan. Kau biar betul, kata, aku baru je makan tadi, okey semua, tak ada masalah, memang restoran tu buka. Jadi keesokan harinya, kawan Rosli ni pun dia ceritalah sedikit apa yang berlaku. Dan kisah-kisah orang pernah cerita kat restoran tu, yang pernah makan dekat restoran tu kan. So Rosli pun jadi macam bengang, tak puas hati. Dia kata macam, apa benda ni kan. Memang ialah, kalau kita sendiri, kita pergi satu tempat tu, kita siap makan, beli barang apa semua, jumpa orang semua, tiba-tiba orang cakap restoran tu tutup, tak ada orang, mesti kita tak percaya kan. Apa yang berlaku, masa selepas selesainya tugasan Rosli ni di Kuantan, dia nak balik semula ke Bentong. Siang lah masa tu, petang lebih kurang pukul 4 lebih macam tu. Dia tak puas hati, on the way dia balik ke Bentong tu, dia singgah semula restoran tu. Dia dah U-turn, masa kat seberang tu dia nampak ada restoran tu. Okay, tak apa, siang mungkin tak buka, dia pun tak puas hati. Dia U-turn, menghala ke Kuantan semula, dia singgah betul-betul dekat restoran tu. Alangkah terkejutnya Rosli guys, bila dia tengok keadaan signboard kedai tu yang dah agak usang. Lepas tu keadaan kedai dia dalam keadaan yang tak teratur tu. Meja kursi masih ada, tapi yang dah berabuk buruk. Ada kursi yang atas meja, ada meja yang tak ada kursi kan? Memang nampak macam tak beroperasi tau. Memang orang tak berniaga. Jadi Rosli ni macam, takkan semalam okey, takkan hari dah berabuk teruk dengan daun-daun kering atas lantai semua kan. So macam, ini memang pelik, Rosli cakap. Then dia rasa tak puas hati lagi, dia pergi dekat kaunter yang dia bayar duit semalam tu. Alangkah terkejutnya Rosli sekali lagi bila dia tengok duit yang dia letak atas kaunter tu ada lagi, tapi duit tu ditutup ataupun ditelangkup, ditindih dengan sebiji gelas. So masa tu memang Rosli dah seriau. Dia dah terasa macam ada something dah dekat restoran tu yang memandang dia. Tanpa buang masa, dia pun, dia tinggal lah duit tu. Dia kata tak apalah, dia kira tu pengalaman lah, sedekah lah kan. Tak tahu siapa yang dia jumpa malam tu. Dia terus gerak, start engine kereta semula, dia caw balik untung. Wallahualam guys, itu kisah pengalaman kawan aku sendiri yang lalui. Ada banyak lagi kisah ataupun versi mengenai misteri restoran adik manja tersebut. Kita tak tahu, mungkin ada dunia lain di situ yang selama ni bila dah lama tak beroperasi, mungkin tapak tu juga adalah tapak bunian
perkampungan Bunian. Itulah tadi kisah yang aku ingin kongsikan, misteri restoran adik manja. So guys, aku harapkan korang semua tiba dengan kisah yang aku kongsikan tadi mengenai misteri ataupun urban legend restoran adik manja Kuantan. Mungkin ada banyak lagi kisah yang korang tahu tentang restoran tersebut, boleh share dekat komen. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.